saya sebagai seorang petani berwirausaha di sektor pertanian. Yang saya kembangkan pada saat ini adalah pertanian hortikultura berkolaborasi dengan tanaman pangan, yaitu tanaman padi. Di kondisi saat ini, saya mencoba untuk menjalankan usaha pertanian hortikultura di mana situasi yang sedang dilanda wabah COVID-19 ini membuat semua rencana di semua sektor menjadi tidak sesuai yang diharapkan. Dari hanya 4.800 meter, kami mencoba untuk mengembangkan 8 komoditi tanaman, baik itu sayuran, buah, bahkan tanaman pangan seperti padi juga kita kembangkan di sini. Jadi dengan lahan yang sempit ini, kita benar-benar memaksimalkan hasil yang baik, baik secara kualitas maupun secara kuantitas, sehingga kondisi wabah ini tidak begitu berdampak yang signifikan terhadap petani ketika petani mau mengkolaborasikan antara tanaman padi dengan tanaman hortikultura yang semuanya adalah berorientasi pada nilai ekonomis. Di kebun ini kami kemas bagaimana kami membuat outlet atau pasar kecil, di mana buah yang kami petik kita stok di outlet atau tempat yang kita sediakan. Selain itu, petani ataupun pengunjung, masyarakat juga bisa langsung memetik buah ataupun sayuran sendiri. Pesan saya bagi para pelaku petani, baik itu petani kecil maupun petani besar, jangan panik. Kita adalah sektor penentu bagi kehidupan banyak manusia atau banyak orang.